Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab yang keempat, bab qaulil muhaddits haddatsana atau akhbarana wa ambana. Dalam sebagian cetakan haddatsana wa akhbarana wa ambana. Bab ucapan seorang muhaddits haddatsana. Haddatsana menceritakan kepada kami. Au akhbarana. Akhbarana memberitakan kepada kami. Mengabarkan kepada kami. Akhbarana mengabarkan kepada kami. Wa amba'ana. Amba'ana memberitakan kepada kami. Baik. Ini pembahasan tentang adab at-talib. Ketika seorang talib, secara khusus berkaitan dengan adatut tahammul, bagaimana lafaz dia menyampaikan dari gurunya. Dan apa yang disebut di sini, ini kaitannya erat dengan pengambilan hadis. Seorang telah mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis dari guru. Mendengar ilmu, mendengar hadis dari guru. Ketika ia akan menyampaikan kepada orang lain, bagaimana cara menyampaikannya? Nah, di sini penggunaan-penggunaan para ahli hadis dalam menyampaikan. Umumnya kalimat haddatsana, akhbarana, wa ambana dari sisi bahasa sama. Maknanya dari sisi bahasa sama. Haddatsana, ceritakan kepada kami, sama dengan memberitakan kepada kami atau mengabarkan kepada kami. Dan ini dijelaskan di dalam beberapa ayat seperti yauma idin tuhadditsu akhbarah. Hari itu tuhadditsu, ia bercerita akhbarah, tentang kabar-kabarnya. Sama kalau begitu. Bercerita tentang kabarnya, tentang bagaimana ceritanya. Iya. Khabir juga bermakna orang yang memberitakan. Dan dalam Al-Qur'an dikatakan wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang pernah memberitakan kepada engkau seperti yang mengabarkan ini. Ya, seperti berita Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asal secara bahasa. Namun para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang apa makna penggunaan itu. Apa makna haddatsana, akhbarana, wa amba'ana? Nah, ada yang mengatakan bahwa haddatsana itu apabila si murid mendengar langsung dari lisan gurunya. Dia mendengar dari lisan gurunya, gurunya menyampaikannya secara lisan kepadanya suatu hadis, maka begitu dia sampaikan kepada orang lain, dia katakan haddatsana fulan, disebut gurunya. Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa akhbarana, ini lafaz digunakan kalau diambil dalam bentuk qiraah, membaca.
dia baca kepada gurunya, maka dia baca akhbarana, atau mengambil secara ijazah, dia berkata akhbarana. Nah, dari mengatakan amba'ana ini diambil dari tarifail lain. Ya, ada yang menggunakan untuk munawalah, ya, dan ada yang menggunakannya dengan penggunaan yang lain. Ala kulli hal, para ulama berselisih pendapat tentang penggunaan haddatsana, akhbarana, wa amba'ana. Ada yang berdiri di atas dasar bahasa bahwa ini sama, makanya mereka samakan penggunaannya. Iya. Seperti misalnya pendapat Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kebanyakan ulama di Hijaz dan orang-orang Kufah, dan orang-orang dari Maghrib, dari Maroko. Mereka penggunaannya sama, haddatsana akhbarana. Maka kalau ketemu orang Hijaz atau orang Kufah berkata akhbarana atau haddatsana, sama maknanya. Ya, apalagi imam-imam yang kita sebutkan tadi. Nah, dan sebagian lagi membedakan seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Dan ada lagi yang mempunyai mazhab tersendiri. Seperti Ishaq bin Rahawai, beliau berpendapat akhbarana lebih tinggi dari kalimat haddatsana. Walaupun kebanyakan ahli hadis memandang haddatsana lebih tinggi daripada akhbarana. Nah, walaupun hal ini pembahasan panjang dan luas, dan detailnya di dalam pembahasan ilmu mustalah. Sebab turukut tahammul itu ada 8 bentuk cara menyandang hadis, menyampaikan hadis, itu 8 bentuk di dalam pembahasan para ulama ahli hadis. Sini beliau menekankan penggunaan ahli hadis sekaligus etika di dalam menyampaikan ilmu. Bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut? Baik, kata beliau rahimahullah, wa qala lana al-Humaydi, dan berkata kepada kami al-Humaydi. Al-Humaydi adalah guru Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang sangat terkenal, pengarang musnad yang disebut dengan nama Musnad al-Humaydi. Dan Imam Al-Bukhari memulai Sahih Al-Bukhari dengan hadith innamal amal binniyat dari jalan Al-Humaydi. Nama beliau Abdullah ibn Zubair. Nama beliau, kunyanya Abu Bakar. Berkata kepada kami Al-Humaydi, ini kalimat qala lana diperselisihkan penggunaannya, apakah maknanya haddatsana atau tidak. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar sendiri memberikan faedah bahwa menurut penelitian beliau, dia dapatkan kalimat qala lana kalau diucapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kebanyakannya di luar sahih Bukhari beliau berkata haddatsana. Ini ucapan Al-Hafidz Ibn Hajar, wa shadaqa rahimahullah, dan seperti yang beliau katakan. Dan ini juga yang kita lihat dari nukilan-nukilan Imam Al-Baihaqi dalam banyak buku. Beliau menukil dari Imam Al-Bukhari dalam Al-Ma'rifah Was-Sunan, juga menukil di dalam Al-Khilafiyat. Beliau menukil dari Imam Al-Bukhari pakai kalimat haddatsana. Kita periksa di dalam asalnya, apakah itu dalam Tarikh Kabir atau di dalam Sahih Bukhari. Ternyata kalimatnya qala li atau qala lana, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari atau Imam Al-Baihaqi memandang penggunaan Imam Al-Bukhari sama tentang hal ini. Baik, ini sebenarnya agak lebih mendetail, dan kaitannya sekali lagi berkaitan dengan ilmu mustalah. Nah, cuman pelajaran yang terpenting dalam kita boleh di sini, seorang talib itu ada etika bagaimana cara menyampaikan ilmu, cara menyandangnya. Nah, dan cara-caranya tersebut kebiasaan para ulama salaf, dan mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata kepada kami Al-Humaydi, kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Kata Al-Humaydi, menurut Ibnu Uyainah, kalimat haddatsana menceritakan kepada kami, wa akhbarana mengabarkan kepada kami, wa anba'ana memberitakan kepada kami, wa sami'tu dan saya mendengar. Ini empat
turqut tahammul. Empat cara menyampaikan hadis. Ini menurut Ibnu Uyainah semua ini, empat kalimat ini adalah sama. Wahidan, semuanya sama. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan berkata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Setelah menguraikan ucapan Ibnu Uyainah empat turqut tahammul, haddatsana, akhbarana, anba'ana wa sami'tu, maka beliau bawakan contoh-contoh penggunaan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata haddatsana, menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah yang jujur dan dibenarkan. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang masyhur. Hadis apa itu? Hadis tentang masalah takdir, penulisan empat perkara di dalam perut ibu. Nah, baik. Wa qala Syaqiq an Abdillah, dan berkata Syaqiq, Syaqiq adalah Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il kunyanya, dari Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin ada yang bertanya, dari mana kok bisa tahu di sini Syaqiq, Syaqiq bin Salamah, padahal Syaqiq itu banyak. Terus Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, padahal Abdullah itu banyak. Abdullah sahabat banyak ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Auf. Dari mana tahu bahwa dia adalah Abdullah bin Mas'ud? Nah, di sinilah letak pengetahuan mengenai ilmu rawi-rawi hadis. Ada kaidah-kaidahnya. Biasanya Syafi'i kalau meriwayatkan dari Abdullah, karena terkenalnya sanadnya di kalangan para ulama, sudah dipahami Syaqiq adalah Syaqiq ibn Salamah Abu Wa'il kunyanya. Abu Wa'il, Syaqiq ibn Salamah punya dua guru dari sahabat, dua-duanya Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua adalah Abdullah bin Qais, yang lebih dikenal dengan nama Abu Musa al-Ash'ari. Iya. Kita katakan di sini Ibn Mas'ud sebab Syaqiq bin Salamah kebanyakannya meriwayatkan dari Ibn Mas'ud. Ini kaidah dalam periwayatan. Ada rawi meriwayatkan dari Abdullah. Nah, kita tahu siapa Abdullah. Banyak misalnya Abdullah. Ada dua kemungkinan. Maka kita ambil kepada kemungkinan kebanyakan riwayat rawi tersebut dari salah satunya. Ternyata Syaqiq kebanyakan riwayatnya dari Abdullah ibn Mas'ud. Iya. Saya akan berikan satu kaidah. Ditulis dengan baik, barangkali akan berlalu lagi bersama kita, sehingga saya akan tanya untuk kedua kalinya. Untuk para sahabat yang mubham, para sahabat, bukan yang mubham ya, para sahabat yang mujmal, penyebutan namanya mujmal atau muhman, penyebutan namanya tidak dilengkapi. Seperti Abdullah misalnya. Abdullah siapa? Dari kalangan sahabat Abdullah. Abdullah itu banyak dari kalangan para sahabat. Cuma terkenalnya ada empat orang sahabat bernama Abdullah. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Empat orang sahabat terkenal. Kaidahnya, kalau antum dapat seorang rawi, rawinya tadi, ingatnya di tingkatan tadi. Di tingkatan tadi, rawinya asalnya dari negeri Kufah. Dari negeri Kufah. Kalau meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah pasti Abdullah bin Mas'ud. Dipahami? Syaqiq di sini, beliau Kufi. Meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau antum dapati tadi meriwayatkan dari Abdullah, dan tadi ini adalah orang Mekah, maka Abdullah adalah Abdullah ibn Abbas. Kalau dia meriwayatkan dari Abdullah terus tabi'i yang orang Mekah, maka dia adalah Abdullah ibn Abbas. Kalau ada tabi'i dari Madinah meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka sahabat Abdullah ini adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kalau ada seorang tabi'i
dari Mesir meriwayatkan dari Abdullah, maka Abdullah adalah Abdullah bin Amr bin Auf. Ini kaidah umum. Kaidah umum disebutkan oleh Abu Ya'la Al-Khalili di dalam kitab beliau Al-Irsyad. Nah, dan ini memudahkan sebenarnya di dalam memahami rawi-rawi. Kata beliau rahimahullah, ya diingat kaidah itu ya, kita akan berulang ini. Kata beliau, waqala Syafiq an Abdillah, berkata Syafiq, Syafiq orang Kufi, orang Kufa. Berarti kalau meriwayatkan dari Abdullah, Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimah. Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Nah. Saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat. Ini juga dalam satu riwayat. Imam Al-Bukhari di sini menyebutkannya secara muallaq. Sebab pendalilan beliau di sini saja. Wa qala Hudzaifah, dan berkata Hudzaifah, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua hadis. Ini hadisnya juga dalam riwayat Bukhari Muslim. Wa qala Abu Aliyah, dan berkata Abu Aliyah. Abu Aliyah dikenal dengan nama Abu Aliyah Ar-Riyahi. Abu Aliyah Ar-Riyahi. Rufai namanya. Rufai. Beliau salah seorang imam terkenal rahimahullahu taala. Nah, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih. Dalam apa-apa yang Nabi riwayatkan dari Rabb-nya. Nah, di sini kalimat beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Riwayat dari Rabb-nya. Kalau riwayat dari Rabb-nya ini apa namanya? Hah? Hadis qudsi. Wa qala Anas, dan berkata Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wa jalla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Rabb-nya azza wa jalla. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum azza wa jalla. Ya, Nabi meriwayatkan dari Rabb kalian azza wa jalla. Baik. Ini beberapa penggunaan atau alfaz di dalam menyampaikan hadis. Di sini Imam Al-Bukhari membawakan pendapat Ibnu Uyainah. Seakan-akan beliau menguatkan pendapat ini. Dan beliau tidak menghikayatkan pendapat yang lain. Dia menunjukkan bahwa beliau menguatkan pendapat Ibnu Uyainah di dalam masalah ini. Iya. Dan sekali lagi, ini pembahasannya panjang. Iya. Nah, di dalam masalah ini dan la musyahah bil istilah. Tidak ada saling paksa di dalam istilah. Si imam ini mengatakan haddatsana, maknanya sama dengan akhbarana. Yang sana mengatakan beda. Yang sana sebaliknya, kebanyakan mengatakan haddatsana lebih tinggi daripada akhbarana. Ada yang balik mengatakan akhbarana lebih tinggi daripada haddatsana. Ya. Kita tidak bisa memaksa istilah orang. Namanya istilah seseorang, biarkan dia pakai. Cuman kewajiban kita, kita mengetahui istilah setiap imam, sehingga kita tidak salah paham terhadap mana riwayat yang disampaikan. Iya. Setelah itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan satu hadis. Dan hadis ini beliau sebutkan 4 kali dalam kitabul ilm. 4 kali beliau sebutkan. Sebab hadis ini mempunyai banyak kandungan berkaitan dengan masalah ilmu. Makanya beliau ulangi 4 kali. Iya. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Qutaibah. Qutaibah adalah Qutaibah Ibnu Sa'id. Qutaibah Ibnu Sa'id, Ibnu Jamil, Ibnu Tharib, Ibnu Abdullah, Abu Raja Al-Baghlani As-Saqafi. Beliau salah seorang imam besar dan guru pengarang Kutubus Sittah. Pengarang Kutubus Sittah semuanya meriwayatkan dari Qutaibah. Menunjukkan bahwa beliau ini bukan orang sembarang. Qala haddatsana, menceritakan kepada kami. Sini diceritakan saya qala had, apa namanya? Tertulis haddatsana. Begitu saya lazim haddatsana. Ada enggak qalanya sama antum di situ? Ingat ya, saya baca ya. Qala haddatsana. Ada qala di situ? Hah?
sama saya juga enggak ada polanya. Tapi begitu etika di dalam membaca. Walaupun tidak tertera qola, di tulisan tidak tertera, tapi ketika antum baca harus dibaca qola. Iya. Dipahamin ya? Jadi kalau ada haddatsana, akhbarana, amba'ana, tidak ada kalimat qola di depannya, tambah dalam pembacaan. Qola, haddatsana. Itu ringkasan saja dalam istilah para ulama ahli hadis. Kenapa? Sebab para ulama ahli hadis rahimahumullah, mereka mempunyai suatu istilah yang mereka maklumi bersama. Mereka pahami bersama. Jadi sudah dimaklumi. Mungkin akan datang nanti beberapa istilah tidak pakai haddatsan, tertulis cuma sana begitu. Sana, sa, nun, pakai alif panjang. Sana. Itu kalau dapat, jangan antum baca sana fulan, tak salah itu. Antum baca qala haddatsana fulan. Itu ringkasan. Diringkas dalam penulisan, ketika dibaca, dibaca lengkap. Dipahami? Iya. Kadang sebagian meringkas dengan lafaz qasana, qaf, sa, nun, alif panjang. Qasana, begitu. Tapi bacanya qala haddatsana. Ringkasan. Baik. Kata beliau qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Ismail bin Ja'far ibnu Abi Katsir. Nama lengkap beliau. Beliau punya dua orang saudara, ahli hadis juga. Namanya Ya'qub dan Muhammad. Jadi Ya'qub bin Ja'far bin Abi Katsir dan Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir. Kata beliau ana Abdullah bin Dinar dari Abdullah ابن دينار عن ابن عمر داري ابن عمر قال بليو بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا إن من الشجر شجرة sungguhnya ada dari pohon, ada dari pepohonan suatu pohon, لا يسقط ورقها, daun-daunnya tidaklah jatuh, tidak berguguran. Wa innaha mathalul muslim, dan pohon ini perumpamannya seperti seorang muslim. Fahadithuni mahi, maka ceritakan kepadaku apa pohon itu. Hadithuni mahi, ceritakan kepadaku apa pohon tersebut. Nah, di sini sisi pendalilannya, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari. Hadithuni dari kalimat haddatsana, ya, itu diambil oleh ahli hadis. Haddatsana. Kemudian kalimat hadithuni, ini ada beberapa riwayat. Di dalam riwayat lain oleh Imam Al-Bukhari, itu lafadznya akhbiruni, kabarkan kepadaku, apa itu. Dan di sebagian riwayat oleh Al-Ismaili, lafadznya ambiuni, beritakan kepadaku. Jadi ada tiga riwayat. Nah, ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari. Bahwa qa'an nasuh, maka manusia pun ketika mendengar pertanyaan itu, mereka terjatuh fi syajaril wadi, fi syajaril bawadi, pada pohon, pohon bawadi, pohon-pohon di lembah. Ya. Jadi Nabi tanya apa itu nama pohonnya, mereka jatuh ke menyebutkan pohon-pohon yang ada di lembah, pohon ini yang ada di lembah. Ya. Kala Abdullah, berkata Abdullah, siapa Abdullah? Abdullah bin Umar. Wa waqa'a fi nafsi annaha an-nahl, annaha an-naqla. Dan ada di dalam diriku bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah pohon korma, an-naqla. Fastahyaitu, akan tetapi saya malu. Iya. Akan tetapi saya malu. Summa qalu, setelah para sahabat tidak menemukan jawabannya, maka mereka berkata, hadithna ma hiya ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, apa pohon itu? Qala hiya an-nakhla, maka Nabi berkata dia adalah pohon korma. Iya. Dalam hadith yang mulia ini terkandung beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, darbul amsal, membuat perumpamaan-perumpamaan
di dalam mendekatkan ilmu. Iya. Ini sering sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat perumpamaan supaya orang lebih memahami. Nah, seperti kita sebut perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Tidak makan kecuali yang baik, tidak meletakkan kecuali yang baik. Disebut di hadis lain dengan perumpamaan yang lain. Iya. Banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama banyak mengarang buku-buku yang menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Sebab ini termasuk perkara yang membantu di dalam memahami ilmu. Dibuatkan contoh, dibuatkan perumpamaan supaya paham akan ilmu yang diberikan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan seorang muslim itu seperti pohon korma. Iya. Perumpamannya seperti pohon korma. Tidak jatuh daunnya. Iya. Dan korma ini dikenal ya pohon dari batangnya, buahnya, biji kormanya, semuanya punya manfaat. Semuanya punya manfaat. Nah, itu perumpamaan seorang mukmin. Pada dirinya semuanya ada manfaat. Iya. Dan harusnya demikian kehidupan seorang mukmin. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan saya dijadikan sebagai orang yang penuh dengan berkah dimanapun saya berada. Penuh dengan berkah dimanapun saya berada. Baik, ini kandungan yang pertama. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan adab seorang guru kepada muridnya. Itu kadang murid-murid diuji kecerdasannya dengan memberikan pertanyaan kepadanya. Dan ini diberi judul bab khusus oleh Imam Al-Bukhari pada bab setelahnya. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan anjuran yang sangat kuat untuk memahami ilmu. Sebab ketika Nabi menyampaikan pertanyaan, para sahabat berusaha memahaminya. Dan demikian ilmu itu, seorang berusaha untuk memahami, bukan hanya sekedar hafal, tetapi tidak paham. Ya. Selain dari hafalan, dia juga memahami ilmu yang disampaikan. Nah, dan di dalam hadis ini juga dari etika guru kepada murid, kadang guru yang memulai memberi faedah, kadang guru yang duluan memberi faedah, bertanya apa yang kamu ketahui tentang ini, apa yang kamu ketahui tentang itu, atau ada suatu masalah kelihatannya dia kurang, dia ingatkan, kenapa kamu begini. Dia yang duluan memulai. Dan tidak selamanya guru yang harus ditanya. Itu pada sebagian keadaan. Etika pada sebagian keadaan. Yang disebut oleh para imam, diperumpamakan penuntut ilmu itu berada di bawah sebuah pohon. Pohonnya tinggi, banyak buahnya. Dia hanya menunggu saja buah yang jatuh, dia terima. Ini etika pada sebagian keadaan. Tunggu apa yang disampaikan oleh guru, bersabar, jangan tergesa-gesa. Ini pada sebagian etika. Namun si guru juga harus mempunyai semangat memberikan faedah kepada muridnya. Maka kadang dia yang dulu memberi faedah, memulai memberikan faedah. Tahukah kamu seperti ini? Tahukah kamu apa yang akan terjadi? Nabi bersama Ibn Abbas, beliau duluan berkata, "Ya gulak inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, saya ajari kamu beberapa kalimat. Nah, makanya dari etika yang sangat baik sekali di dalam menuntut ilmu. Ya. Seorang guru mengerti akan muridnya dan murid sebaliknya mengerti gurunya. Baik.
Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa kadang seorang itu malu di dalam menyampaikan suatu masalah. Seperti Ibnu Umar di sini, ketika Nabi bertanya, Ibnu Umar ada di dalam dirinya bahwa pertanyaannya ini jawabannya adalah korma, pohon korma. Cuman beliau malu. Kenapa malu? Sebab yang hadir di majelis itu ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada para sahabat yang lainnya yang lebih tua dan lebih dahulu masuk Islam daripada Ibnu Umar. Maka beliau malu untuk menyampaikannya. Nah, ini juga etika yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Harus tahu, punya adab terhadap al-kibar, orang-orang tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadis, riwayat Bukhari dan Muslim, ada dalam hadis Jarir, ada juga dalam hadis-hadis yang lainnya. Semana dengannya hadis Ubadah bin Shamit riwayat Imam Ahmad. Lafaz yang saya baca hadis Ubadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yahtarim kabirana wa la yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati orang kecilnya, dan tidak mengetahui hak orang alimnya. Ini etika adat atau adab yang dipegang oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tertanam pada diri Ibnu Umar. Karena itu Ibnu Umar tahu jawabannya. Bahkan di sebagian riwayat Ibnu Umar berkata, saya yakin bahwa itu adalah korma, pohon korma. Nah, cuma di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Dan Ibnu Umar kenapa mengambil indikasi bahwa ini korma? Sebab dalam riwayat yang lain diterangkan Nabi dibawakan kepada beliau Al-Jammar. Al-Jammar ini hasil olahan atau perkiraan saya perkawinan yang dilakukan pada pohon korma. Iya. Nah, didatangkan kepada Nabi lalu beliau makan jamar tersebut. Setelah beliau makan langsung beliau bertanya. Maka Ibnu Umar bisa memahami bahwa yang diinginkan, ada indikasi yang diinginkan di sini adalah pohon korma. Nah, di sini juga faedah lain bahwa seorang thalibul ilm juga harus pandai melihat indikasi. Iya. Pandai membaca. Misalnya ada yang bertanya, pertanyaannya aneh misalnya, kedengarannya aneh, harus kita tahu. Loh, ini bertanya seperti ini yang harusnya orang sudah paham, kenapa dia tanyakan? Paling tidak dia berpikir apa indikasinya. Nah, dan dia juga harus melihat keadaan manusia. Ya, kadang sebagian orang yang bertanya tidak pandai bertanya. Dia bertanya pertanyaannya umum, pertanyaan umum. Apa hukum begini? Apa hukum orang begini? Umum pertanyaannya. Dapat jawaban, setelah itu dia turunkan ke orang-orang khusus. Iya. Dan ini banyak terjadi pada sebagian orang yang kadang tidak mempunyai etika dalam bertanya dan tidak punya adab dalam ilmu. Pernah ada yang tanya sama saya, katanya, "Ustaz, bagaimana sebenarnya kaidah ahli sunnah dalam masalah memahami dulu dengan ahli bidah memahami, berinteraksi dengan ahli bidah?" Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya tanya kepada dia, "Sebenarnya kamu ada masalah apa? Kok tanya?" "Sebab ini masalah, pikiran saya ini sudah paham. Kenapa tanya ulang?" "Tidak, Ustaz, sebenarnya begini, ada masalah, ada akhwat katanya bergaul sama orang, dan orang ini tidak beres begitu." "Oh begitu, jadi jawaban saya nanti mau diarahkan ke akhwat ini." Jadi seperti itu. Kadang sebagian ada orang yang bertanya tidak mempunyai etika dalam bertanya. Maka harus pandai juga mengetahui keadaan seorang, lihat indikasi ya pada orang tersebut ya, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dan tidak setiap orang yang bertanya harus dijawab, enggak. Dan itu dari kebijaksanaan orang yang menjawab. Syekh Mukbil rahimahullah pernah bercerita suatu saat,
Lalu beliau ada yang bertanya kepada saya suatu pelajaran gitu. Orang yang bertanya ini dari negeri Yafi. Yafi ini negeri salah satu kota di kota Yaman, agak jauh dari tempat Syekh Mukbil. Nelpon ke Syekh Mukbil, tanya, katanya, Syekh, di tempat kami ada orang mengaku salafi, tapi dia berbuat begini dan begitu, semuanya kemungkaran dia sebut. Ya kalau orang biasa menjawab, masa ada salafi berbuat kemungkaran, kan begitu? Mungkin langsung akan disebutkan, oh itu tidak benar, salafi tidak seperti itu, itu yang disebut kemungkaran, kan begitu? Tapi apa yang beliau lakukan? Apa yang Syekh Mukbil lakukan? Beliau tidak menjawab. Beliau tanya, kamu ini siapa? Katanya, saya adalah Fulan bin Fulan. Tunggu, begini saja, kamu telepon lagi nanti. Saya mau tanya dulu, murid-murid saya di sini dari penduduk Yafi, apakah memang ada yang seperti di tempat kamu? Beliau tanya, setelah itu, kata murid-muridnya enggak ada ya Syekh. Tidak ada yang seperti itu tempat kami. Selama berapa lama si penelpon tidak pernah nelpon lagi. Ini bahayanya. Kenapa? Kalau keluar sudah jawaban dari Syekh Mukbil, walaupun itu ya tempatnya akan dipakai untuk menghantam salafin, kan begitu? Ini perbuatan sebagian orang. Maka harus mengerti. Pandai dalam menyusun pertanyaan, bagaimana bertanya itu yang baik, sifatnya dia harus tahu, dia mengambil istifadah atau ingin mengajari orang lain. Demikian pula yang ditanya, lihat indikasi. Bagaimana Ibnu Umar di sini, ketika Nabi mengetahui, beliau melihat indikasi. Kemudian apa, lihat keadaan orang yang bertanya, seperti Nabi menjawab tentang air laut itu. Ini semuanya ada di dalam tuntunan syariat. Cuma masalahnya hanya satu, salafin itu kurang di dalam menelaah kembali hadis-hadis Rasulullah, etika dan adab. Kalau dia sibuk mempelajari etika dan adab, akan tertanam padanya manhaj yang kuat, dan di situ letak kekuatan salafiyun. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa ahli sunnah itu adalah a'rafun nasi bil haq wa arhamukum bil khalq. Manusia yang paling mengenal kebenaran dan paling merahmati makhluk. Sebab mereka berada di atas dasar ini, kuat memang dalam faksilat ilmu dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan menambah pada kita semua ilmu, petunjuk, hikmah. Naam. Innahu waliyadzalika wal qadiru alaih. Baik. Kemudian Ibnu Umar, ketika beliau malu, setelah selesai pertemuan, Ibnu Umar kemukakan apa yang terjadi pada dirinya tadi kepada ayahnya Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, andai kata kamu menyampaikannya kepada Nabi, maka itu saya lebih senangi daripada saya memiliki ini dan itu dari perkara dunia. Ya. Ini juga menunjukkan semangat Umar. Senangnya beliau kalau anaknya itu pandai dalam ilmu. Ya. Dan bukan artinya beliau menginginkan Ibnu Umar dipuji oleh Rasulullah SAW. Tidak. Tetapi seorang talib tatkala memberikan jawaban dan jawaban tersebut dia jawab dengan benar, memberikan bekas pada dirinya. Beda ya orang ditanya. Tanya suatu pertanyaan, dia tidak jawab pertanyaan tersebut, membekas pada dirinya. Ketika dapat jawabannya, pada saat dia berpikir, ditanya di depan umum, dia tidak tahu jawabannya, tiba-tiba masuk, dia dengar jawaban, langsung melekat pada dirinya. Ini diantara tarifah. Kenapa ada tanya jawab di depan umum? Ditanya talibnya di depan umum, sebab lebih membekas. Nah, itu kita rasakan. Iya. Sebagian pertanyaan Syekh Mukbil kemukakan, kita tidak paham. Setelah tahu jawabannya, subhanallah, melekat. Sampai beberapa tahun dia tanya lagi, masih segar diingatan. Iya. Dan ini cara, salah satu cara dan metode dalam menanamkan ilmu. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu mawahib. Ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki.
dan Allah lebihkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekaligus menunjukkan bahwa kadang ada orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih luas ilmunya secara umum, dia enggak tahu suatu masalah, dan yang lebih rendah darinya mengetahui masalah tersebut. Nah, seperti di sini Ibnu Umar paham, Abu Bakar dan Umar enggak terpikir. Kan begitu? Dan kita enggak ada yang meragukan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah dua manusia terbaik di umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena itu kadang ada suatu masalah bagi orang yang lebih rendah memahami, orang yang di atasnya tidak paham. Sebab ilmu itu pemberian. Iya. Dan setiap orang mempunyai ilmu secara lengkap, tidak ada yang luput, pasti ada yang dia luput. Ada yang dia tahu dan ada yang dia tidak tahu. Dan itu keadaan manusia. Dan ini sekaligus anjuran kepada setiap muslim untuk senantiasa merendah. Merendah diri dalam mengambil ilmu, tidak merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan. Iya. Kalau dia merasa dirinya banyak ilmu, kemudian banyak pengetahuan, ya, maka ingat dirinya dibandingkan dengan ulama-ulama dahulu seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, kita yang hidup di zaman ini, kalau hidup di zaman mereka, kita terhitung sebagai rawi-rawi yang dhaif dan matruk. Ya. Sudah lemah dan ditinggal sudah hadisnya. Hafalannya enggak coba lau. Ya. Nah, maka enggak pantas seorang itu berlebihan atau merasa dirinya super dan seterusnya. Ya. Ia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat ulama-ulama terdahulu, apa yang dapatkan enggak senilai dan sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Dan hendaknya diketahui, wa fawqa kulli bi ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Ya. Kalau istilahnya orang Indonesia, di atas langit ada langit. Baik. Jadi butuh merendah diri. Ya, kata seorang penyair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali.